Jadi di Bakti Bumi kali ini diajarkan tentang team building. Gunanya team building itu untuk apa? Itu untuk kegunaan masa depan nanti dan melatih kepekaan dan melatih kerjasama antar kelompok. Ya, hal yang menyenangkan sih saat itu ya camping, hujan-hujanan, dan yang itu ke sini ke apa ya? Kawah mati yang ada di gunung. Halimun. Jadi kesannya selama Bakti Bumi. Kesan-kesan di Bakti Bumi ini pemandangannya sangat indah. Jadi kita banyak tantangan, harus jalan kaki naik ke sini sampai ke sini. Yang menyenangkan itu waktu apa ya? Waktu kayak main di pos game gitu, terus pada gokil-gokil mau nyelesainnya gitu, terus perjuangannya juga naik turun kotor itu, kerja tim yang bagus. Jadi di team building itu di sini kita dilatih namanya, terus kepedulian antar sesama, terus di sini juga dilatih setiap karakter orang itu untuk menjadi peduli dan berani. Mana kelompoknya lanang? Ya, saya Rizky. Nah, tentang Bakti Bumi ini tuh menantang ya, menantang, menyenangkan sama pemandangan juga indah kalau udah nyampe sini. Di tempat kami juga indah sih, cuma nggak terlalu. Nah, cuma menantang tuh selain itu pas lagi outbound, nah itu outbound yang saya dibanding ini ya. Udah sekian dari saya. Menurut saya Bakti Bumi tahun ini menantang banget, seru juga. Apalagi pas udah di sini viewnya keren banget, subhanallah. Jadi tuh hal yang menantang banget tuh pas kita nanjak buat ke apa ini namanya, ke kawah mati. Ya gitu, kayak kita harus nyebrangin sungai, terus nanjaknya tuh jauh, terus turun lagi, naik lagi gitu. Nah, di sini ya bukan apa tahu tinggal ini buat makan. Nah, di sana itu tempatnya bagus. Jalur kan emang curam sih, tapi pas ketemu apa sih tujuan aja kan gua. Cuma itu tuh terbayar, semua capek, pernah terbayar di sana. Di sana tuh sangat bagus. Gunungnya ada, pemandangannya ada, sungainya ada, semuanya jadi satu. Dan saya suka capek. Kepemimpinan diperlukan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan organisasi tersebut.